Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semuanya, kali ini kita berada di Museum Mini Sisa Hartaku di daerah Petung Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum yang terletak di lereng Gunung Merapi ini merupakan saksi bisu kedahsyatan erupsi Merapi pada tahun 2010 lalu, teman-teman. Museum ini pada awalnya merupakan rumah warga, yaitu Bapak Kimin dan salah satu anaknya mengumpulkan sisa-sisa dahsyatnya Merapi ini, kemudian dikumpulkan dan ditata dan jadilah museum seperti ini. Ini adalah waktu saat terjadi erupsi Merapi tahun 2010 ya. Ini jamnya langsung mati, teman-teman. Dan di sini ada beberapa alat-alat rumah tangga, alat-alat makan, kalkulator, sendok, garpu, dan beberapa barang yang ada di sini. Ini ada juga uang koin. Barang-barang ini mengingatkan tentang keganasan Merapi dan bagaimana sedihnya sang pemilik rumah saat semua seolah habis ya, teman-teman. Dan bagaimana paniknya warga pada saat itu, teman-teman. Di beberapa sudut rumah ini terdapat tulisan dan foto-foto yang tersirat mengingatkan kepada pengunjung bahwa harta benda sewaktu-waktu bisa diambil oleh Yang Maha Kuasa. Seren lagi. Oh, baru ini Mbak. Seren lagi. Museum ini kondisinya memang apa adanya, teman-teman. Jadi menggambarkan sisa-sisa apa yang ada dari akibat erupsi Merapi tahun 2010 ya, teman-teman. Masuk ke museum ini tidak dipungut biaya, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menyumbangkan secara sukarela, di sini juga terdapat kotak amal, teman-teman. Surat. Ngampet. Nah, demikian teman-teman video dari kami, semoga memberi informasi, menginspirasi buat kita semua. Terima kasih.